500 tahun yang lalu, di Pulau Selatan Selandia Baru, terbanglah elang besar yang menjadi legenda suku Maori sebagai elang pemangsa manusia. Inilah Hess Eagle, atau juga disebut Harpagornis, yang merupakan spesies elang terbesar yang pernah hidup. Entang sayapnya mencapai 3 meter dan beratnya sekitar 17 kg. Elang Hess pernah menjadi predator puncak pada masanya, sama seperti singa dan serigala di belahan dunia lain. Mangsa utama dari elang Hess adalah burung moa yang memiliki berat 250 kg, sekitar 15 kali berat elang Hess. Dengan kecepatan terbang 80 km per jam, elang ini menangkap mangsanya dengan kuku-kuku tajamnya dan membunuhnya dengan pukulan pada bagian kepala atau leher. Namun sayangnya, karena menipisnya sumber mangsa utama mereka, yaitu burung moa karena diburu manusia, ditambah dengan hilangnya habitat karena pembakaran hutan, membuat elang ini pada akhirnya punah.